Alright, kita berjumpa lagi dengan abang. Ha, abang, depan abang ni ada sebuah kereta yang comel, molek, bergaya, cute. Segalanya ada. Ha. Ini kita dikejutkan dengan satu lagi model yang dibawa masuk oleh BMW, iaitu BMW i3S. Yes, untuk i3 sedia maklum, untuk varian i sedia maklum, ini adalah model kenderaan elektrik seperti i8. Kereta sport car yang ada, yang diperkenalkan sebelum ini, dia ada i8 biasa, dia ada i8 roster dan sebagainya. Tetapi ini adalah varian tambahan 100% elektrik, iaitu BMW i3 yang dibawa masuk. Memang kecil-kecil, comel, loteh, dua pintu, tetapi dia adalah kereta untuk 4 passenger ataupun 5 passenger. Dan cara uniknya adalah pintu belakang dia. Nanti abang akan tunjukkan dengan lebih lanjut. Yep. So, untuk maklumat anda semua, yang ini dia adalah 100% fully electric. Di mana kalau fully charge dia, okay, kita tanya kepada BMW, fully charge dia, dia boleh pergi sehingga 260 km, ataupun up to 300, iaitu sehingga 300 km dengan sekali cas. Dan horsepower dia adalah 184 horsepower, dengan kapasiti dia adalah 42 kW. Dan untuk fully charge, kalau menggunakan dia punya station charger tu, lebih kurang dalam 3.5 jam, tetapi dia boleh support juga dengan 3 socket, di mana 3 socket akan mengambil masa lebih kurang 13 jam untuk fully charge. Tetapi untuk kalau anda beli ni, dia akan bagi 3 socket. Tetapi kalau anda nak beli yang indicator yang khas dedicated untuk charging, yang kata fast charging dia, yang itu anda kena beli, dan dia mengambil masa sehingga 3.5 jam saja, iaitu yang ini. Ha. Dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Di mana yang ini adalah fast charging, anda boleh guna dengan 3.5 jam dah fully charge. Yes, benda ni adalah zero maintenance, di mana kawan tak perlu nak tukar minyak hitam, tak perlu tukar apa-apa saja. Dia adalah free to go, you free to go. Yalah, kereta elektrik kan. Dan untuk yang ini juga, dia punya, seperti abang katakan tadi, dia boleh pergi sampai 300 km ataupun 260 km. 0 to 100, of course kereta elektrik, memang siapa pun nak naik kereta elektrik memang tahu 0 to 100 adalah 6.9 second. Dan dia menggunakan bateri lithium ion. Kalau anda perhatikan bateri lithium ion ni kat sini, anda boleh tunjukkan. Yes, kat sini. Okay, inilah bateri dia. Kalau anda tahu, bateri ni sebenarnya berada dekat bawah panel. Bahagian kereta tu, bahagian bawah ni adalah semuanya adalah bateri. Yang ini adalah elektrik. Bateri lithium ion yang digunakan. Jadi abang akan tunjukkan. Masuk kita tengok pintu dia. Nanti kita mungkin kita boleh skodeng sikit dekat bahagian dalam. Okey. Kalau anda datang ke motor show, anda akan boleh lihat model ni dengan lebih dekat. Anda boleh masuk. Pintu dia buka bukan sebelah sini tau, tapi sebelah sini. Nampak? Sebelah sini. Di mana? Ini adalah dua passenger di hadapan, tapi nak masuk, anda boleh buka pintu dekat sini. Alright. Ha. Like macam Rolls, tapi Rolls ke Rolls macam Rolls lah. Macam Rolls dia. Macam Rolls, macam konsep car pun ada. Ha. Yes, model ni jual weh. Ni bukan konsep, tapi mini model dijual. Okey. Kita lihat kat sini. Steering dia seperti maklum, kadar elektrik memang lebih kurang macam ni. Ini dikekalkan lagi dengan ciri daripada memang daripada BMW. Okey, ini memang yang kita boleh lihat dekat mana-mana kereta BMW. Sistem infotainment dia dekat dengan sini, dengan segala informasi bateri dan sebagainya. Sini pun ada, dia ada dua skrin, iaitu di sini dengan sini. Dan ini adalah dia punya indicator gear. Okey, anda boleh lihat kat sini. Dilempar tak? Okey, DNR parking dan sebagainya sini. Semua dekat sini. Alright. Semua anda boleh kawal di sini. Yes, cara nak tutup, kalau anda duduk ke bahagian di bahagian belakang, di mana kalau begini, alright. Kalau orang belakang nak keluar, of course dia kena kedepankan kerusi, dan dia perlu buka pintu di hadapan, dan sebelum boleh buka pintu belakang. Dia tak boleh buka pintu belakang terus. Alright semua. Jadi harga dia berapa? Harga dia untuk estimate price, actually dia hanya ada estimate price, dia belum ada harga full lagi. Harga dia adalah RM279,000 saja. Korang boleh order sekarang, tetapi delivery hanya akan boleh dibuat bermula daripada Ogos, bulan Ogos tahun ini 2019. Jadi bolehlah, kalau yang berminat bolehlah booking. RM279,000 lebih kurang sebulan, dalam banyak juga, RM3,000 lebih lah sebulan. Lebih kurang kalau tak silap abang, lebih kurang yang tu lah, RM2,000 lebih ke RM3,000 lebih sebulan. Tetapi fully electric, 100% electric, charge jalan, tak payah nak isi minyak, tak payah nak servis, tak payah tukar minyak hitam. Alright, itu saja. Macam biasa, terus like dan subscribe page kami di Panlaju.com.my dan Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua.